Antara satu adab yang Nabi pesan, kita apabila beli barang makanan, beli buah lah, Nabi pesan bila kita beli buah, kita tak nak bagi pada orang, Nabi suruh bawa masuk dalam rumah senyap-senyap. Betul? Betul kan? Kalau tak mau bagi pada orang, Nabi suruh bawa masuk dalam rumah senyap-senyap. Tapi kalau kata buah-buahan tersebut dipandang oleh orang lain, orang jiran nampak, satu, ataupun jiran bau benda tersebut, contoh dia derian, jiran bau, tanggungjawab kita, hak kita ataupun amanah kita waktu tu, kita kena bagi pada jiran tu, pasal dia tahu. Boleh faham tak tu poin tu? Isu yang kita nak sebut hari ni adalah isu berkaitan dengan anak-anak muda hari ni yang bila nak makan satu-satu benda, dia suka tangkap gambar, dia suka post dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook tu. Kita nak minta start pada hari ni, berhenti. Berapa ramai anak muda kita hari ni bila dia nak makan, dia ambil gambar lo ni. Tok makanan tu depan dia, ambil gambar lo. Dia hantar masuk dalam grup dia. Poin yang kita nak sebut, bila orang tengok gambaran tersebut, bila orang lain tengok gambar tersebut, agak-agak orang lain teringin. Teringin. Dan bila orang lain teringin, hak tangkap gambar tu, dia kena beli bungkus hantar pergi kat orang teringin tu. Siapa suruh abang? Tapi berapa ramai yang beli bungkus hantar api kat orang teringin tu? Seorang pun tak hantar. Itu telah hantar dalam WhatsApp, dalam grup. Yang lagi teruk, hak tangkap gambar pun dalam Facebook. Satu dunia orang tengok. Buat dah nampak gaya ni. Ustaz, saya nak maklum Ustaz, kata saya main makan kedai ni, tangkap gambar saya buat dia, sudahlah. Bila kamu tangkap gambar makan minum, kamu tangkap gambar makanan tersebut, orang yang tengok tu teringin. Bila orang teringin, tanggungjawab kamu kena hantar pergi pada dia, pasal dia tahu kamu makan benda tersebut. Faham kot bahasa saya tu? No? Ha. Sebab tu kita minta mulai pada hari ni, berhenti benda tu. Macam marah nampak gaya sikit kan. Boleh dapat kan? InsyaAllah lah, sama-sama beringat. Lepas ni tu saya duk post dah gambar-gambar makan. Ada sahabat kita, dia orang post dalam grup Facebook ke grup apa tau, gambar durian isi tu dia kembang-kembang warna merah. Apa musang king ke apa kan? Musang king warna merah? Tak ada kan? Kan? Dia post gambar tu. Rupanya bila dia post gambar tu, isteri, minta maaf lah, hamba Allah yang post ni tak apalah. Orang lain pakat tengok, kawan-kawan dalam grup tu pakat duk tengok gambar tu, tiba-tiba gambar tu terlepas kepada isteri kawan, dan isteri kawan tu pula tengah mengandung, dan dia duk minta pada laki-laki suami dia supaya cari buah durian yang isi merah. Suami dia kata nak cari kat mana, tak tahu. Ada tak ada pun tak tahu, durian isi merah ada. Faham ke contoh saya bagi tu? Haa, nampak kan, dah jadi satu masalah lah tu. Punca dia apa? Ni orang yang post masuk gambar durian isi merah dengan cara tidak bertanggungjawab. Sebab tu kita minta budaya ni berhenti lepas ni masalah. Boleh kau no?